Barang siapa menjadikan Allah keterpesonaannya, maka dia akan mempesona bagi semua mata. Dan barang siapa Allah yang dia tuju, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Dan orang itu tidak peduli seberapa hebatnya kita, orang tidak peduli seberapa kayanya kita, orang tidak peduli seberapa pintarnya kita, orang tidak peduli seberapa berpengaruhnya kita. Yang orang pedulikan cuma satu, apakah keberadaan kita memberikan manfaat buat mereka. Dan tidak peduli juga seberapa hebat kaya pintarnya kita, kalau sekarang kita tidak tenang, bahagia itu pasti ada yang salah. Imam Al-Ghazali kan berpesan ya, semua manusia itu merugi kecuali mereka yang berilmu, dan semua orang yang berilmu itu merugi kecuali mereka yang beramal, dan semua orang yang beramal itu merugi kecuali mereka yang ikhlas.